بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول رب العالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Yang dihormati Al-Fadih Tuan Imam, Pengurusi Yali Yang Terkuasa Masjid Nasiruddin Shah, Muslimin dan Muslimat, para pencinta ilmu di masjid dan juga di alam maya, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada hari ini, 27 hari bulan 8 2024, sekali lagi kita dapat meneruskan pengajian kita, iaitulah syarah kepada sebuah risalah. Menarik risalah dia ni. Risalah nama dia 50 Adab di Masjid. 50 Adab di Masjid. Kita akan ambil lah berapa adab yang sempat untuk kali ini, insyaAllah. Yang tak sempat kita sambung pada waktu yang lain. Menarik. Kitab ini dikeluar oleh Jabatan Hal Ehwal Islam Negeri Terengganu, Jabatan Hal Ehwal Islam Negeri Terengganu, dan ditulis oleh Al-Fadil Ustaz Syed Nazmi bin Tuan Taufik Waffaqahullah. Kitab ini ada, tuan-tuan yang duduk jauh tu boleh ambil dalam web Jabatan Agama Islam Terengganu. Tulis, cari buku risalah PDF akan keluar dan boleh ambil. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, ini di antara nikmatnya zaman kita ini, ada kitab ke tak ada kitab, jawabnya ada kitab. Tak ingat apa bagi kitab, boleh ambil PDF. Mudah. Nah, mudah dia panggil, mudah benar. Setengah orang itu pakai tak beli kitab dah. Kitab dia duduk dalam alat. Dia panggil apa ni? iPad ke apa benda ni, boleh buah kitab lah kau. Baiklah para jemaah sekalian, alhamdulillah kita mula di muka surat pertama. Kita mula di muka surat 1. Pendahuluan ataupun muqaddimah pengarang, muqaddimah penulis. Penulis nak kata apa dalam kitab dia ni? Ini penting. Sebab bila kita masuk rumah orang, kena tahu pintu dia. Tahu tingkap dia. Tahu nak duduk kat mana kerusi. Itu dia panggil muqaddimah penulis. Biasanya dia akan sebut perkara-perkara yang tersebut. Muqaddimatul mu'alif waffaqahullah. Solat merupakan ibadat yang amat penting. Sebab Allah Ta'ala sebut banyak kali dalam Quran. Dan Nabi SAW sebut, buniyal islamu ala khamsin. Islam itu bina di atas lima. Mengucap dua kelima syahadat, mari solat. Makna lepas pada orang mengucap dua kelima syahadah, solat kena buat. Siapa tak solat bermakna dia tidak ada lahazalahu fil Islam. Dakwah saja Islam tapi dia bukan orang Islam secara baik. Maka ia adalah tiang seri kepada agama Islam itu sendiri. Dia panggil amud. Amud faqri, makna tiang asas. Duduk situ. Sewajarnya seseorang Muslim menunaikan solat dengan kaedah yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mempelajarinya dengan tekun dan cara yang terbaik. Nah, maka Nabi kita dah pesan dah, wasallu kama raaitumuni usalli. Mu solat sebagaimana mu tengok aku solat. Jadi kita kena pelajarlah rukun dia 13, syarat dia apa dan sunat dia semua kena buat. Jangan tak buat. Jangan kata, ayah hak sunat ya tu. Sunat ni lah yang menaik darjat kita. Sama-sama kita. Membezakan. Ulama kata, yang membezakan di antara sama-sama kita ahli ibadat, amalan sunat. Siapa dia sunat dia banyak, tinggi darjat. Kalau tak buat hak rukun tu, itu orang panggil tak masuk buku, awal petai lagi. Mana boleh nak masuk kira-kira. Dia salat, dia Islam pun tidak. Ya, itu tidak mungkin lagu tu. Nah, baiklah. Kerana itu seorang Muslimlah bersiap dengan persiapan yang terbaik
dan mengetahui peraturan dan syarat-syarat salat agar dapat menunaikannya dalam keadaan yang sempurna dan rapi, insyaAllah. Nah, ini kita nak belajar ni, ilmu persiapan salat. Nabi SAW mengajak kaum muslimin supaya mengerjakan salat-salat fardu di mana-mana masjid yang dibina, bertujuan menghimpunkan mereka secara bersistem dan berperaturan. Maksudnya bila kita pergi masjid, dia ada syarat dia, SOP, nak masuk masjid tu apa benda. InsyaAllah 50 adab kita ni kita akan belajar. Mudah-mudahan kita orang yang beradab dengan masjid dan orang yang melakukan perkara yang disyariatkan oleh Allah. Ini kerana masjid merupakan suatu syiar yang besar dalam Islam. Firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nur ayat 36 dan 37, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuh. Yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal. Nur hidayah bersinar di rumah-rumah ibadat yang diperintahkan oleh Allah supaya dimuliakan. Jadi masjid-masjid ini Allah perintah kita muliakan dia, jaga molek, dan disebut serta diperingatkan nama Allah padanya. Di situ juga dikerjakan ibadat mensuci dan memuji Allah pada waktu pagi dan pada waktu petang. Siapakah orang yang selalu ke masjid itu? Rijalul la tulhihim tijaratun wala bay'un an zikrillah wa iqamis salati wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulubu wal absar. Ibadah itu dikerjakan oleh orang yang kuat imannya. Ingat, maknanya orang yang boleh pergi masjid istiqamah ni salah satu daripada kumpulan orang yang kuat iman, insyaAllah. Yang tidak dilalaikan oleh perniagaan. Kita sibuk dengan jual beli, masuk waktu solat, Allahu Akbar, tinggal. Dan jual beli tak sibuk daripada menyebut serta mengingati Allah dan mendirikan solat serta memberi zakat. Mereka takutkan hari kiamat yang padanya berbalik-balik hati dan pandangan. Maknanya hari kiamat esok terbeliak mata, tengok huru-hara yang berlaku depan mata. Allahu Akbar. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa sabbitna bil qawli sadidi fil hayati bid dunya wa fil akhirah. Jadi kita minta Allah sabatkan kita dengan sebab kaki ini sentiasa melangkah ke masjid, di akhirat esok Allah sabatkan kita tidak goyah, tidak lari, tidak takut, insyaAllah. Baiklah. Di samping itu, bagi setiap yang mereka yang bertakwa, masjid merupakan tempat mendapat ketenangan. Nak cari ketenangan, bolehlah ke masjid. Ada azan, ada dia. Memperolehi jaminan kerahmatan, nak rahmat Allah Ta'ala, mari masjid. Ketenteraman dan terlepas daripada bahana neraka di akhirat kelak, sebagaimana yang telah disebut dalam beberapa ayat dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salman Al-Farisi. Tuan-tuan kena ingat, siapa dia ke Salman Al-Farisi ni siapa? Salman Al-Farisi ni sahabat Nabi yang panjang umur. Dia mengembara mari daripada Syam. Nyigak demo, nya jadi hamba seorang demi seorang, tokek dia mati. Apa ni? Tok guru dia mati. Sehinggalah dia jumpa Nabi SAW di Madinah. Alhamdulillah. Bila Salman ni mari, maka Nabi SAW mempersaudarakan dia dengan Abu Darda. Abu Darda mengadik-badik dengan Salman. Sebab Salman tak ada harta, hamba, dimerdekakan oleh Nabi SAW. Maka Salman tulis kepada adik-beradik Al-Ikhak dia ni satu surat. Dengar tuan-tuan, kita kena dengar surat ini bukan ke Abu Darda, kepada kita semua, insyaAllah. Ya akhi, wahai saudaraku, liyakun baitukal masajid, jadilah tempat dudukmu di masjid.
Bukan makna tak ada rumah. Kena ada rumah sebab masjid ni bukannya tempat orang panggil makan minum, tempat duduk bini situ. Maknanya banyak duduk di masjid. Sekurang-kurangnya 5 kali waktu solat ada di masjid. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Karena aku dengar Rasulullah SAW bersabda, al masjidu baitu kulli taqiyyin. Masjid adalah rumah orang yang bertakwa. Maknanya kalau kita nak jadi orang bertakwa, mana rumah kita? Masjid. Duk mana tok ayah dia tu? Ayah haji dia duk mana? Petai-petai tak ada ni. Masjid lah dia, tak usah cari lain. Biar satu sinonim dengan hidup kita ni, orang nak jumpa kita, pergi masjid, jumpa. Pergi rumah Pak Ayuh nak jumpa. Kadang ada, tak ada, tak ada. Tapi waktu solat, mewujud. Dia ada di masjid. Sebab rumah orang bertakwa, duduk mana? Masjid. Wa qad dhaminallahu liman kanatil masajidu buyutahum. Allahu Akbar. Dan Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah memberikan jaminannya kepada mereka yang menjadikan masjid seumpama rumahnya, birrawhi war rahmati wal jawazi ala sirati ila ridwanillah. Yang pertama Tuhan jamin dia mendapat ketenangan. Nak tenang bagi masjid, mendapat rahmat Allah Ta'ala dan mendapat kelepasan ketika berada di titian sirat. Nak selamat, nak pintas siratul mustaqim, mari masjid banyak. Kaki yang melangkah itu kaki yang tidak jatuh ke dalam neraka. Allahu Akbar. Sehinggalah dia lepas daripada titian menuju ke syurga. Allahu Akbar. Dan mendapat ridwanillah, mendapat keredaan Allah Azza wa Jalla. Jadi orang tuan tak reda tak akan masuk dalam masjid. Asar ini diriwayat oleh At-Tabarani ataupun hadis ini oleh dalam Musnad Syihab dengan sanad yang baik dalam Sahih At-Tirmidzi. Alhamdulillah. Jadi para jemaah sekalian, jelaslah kepada kita apa di sini? Masjid rumah orang bertakwa. Kita nak masuk dak kita dalam kumpulan takwa, semua jawab nak masuk. Betul tak? Pergi duduk masjidlah. Kerana itu amatlah bertuah dan mulianya suatu jiwa yang mencintai masjid Allah. Kalau kita sayang ke masjid, bertuah. Menghormati kesuciannya. Maknanya jangan duk buat benda-benda karut dalam masjid. Nabi kata larang, duk sibuk bising, duk berkelahi dalam masjid, jual beli dalam masjid. Nah, zaman kita hari ni yang mari masuk bergendang dalam masjid, jangan. Itu bukan al-masajid lam tubna li hadza. Masjid tidak dibina untuk benda ni. Kita jaga kesucian dia. Mengunjunginya pada setiap waktu dan memakmurkan, mengimarahkannya dengan pelbagai jenis ibadat seperti zikir. Masuk masjid, tahiyatul masjid, zikir lalu. Baca Quran, menyampaikan tazkirah ataupun mendengar pengajaran agama. Kita ni salah seorang ya. Sama ada kita mari ke masjid penceramah atau mari masjid dengar ceramah. Ya dua ya. Yang ketiga tak ada. Apa dia yang ketiga? Orang duk ceramah kita duk bising. No. Itu bukan cara dia. Sama ada kita pendengar atau kita bercakap. Habis kalau tak ada orang kuliah boleh tak kita bercakap? Nah, boleh lah. Cuma tak boleh cakap orang karut je, tak boleh je. Nabi kita banyak. Lepas subuh dia tunggu duha, dia cakap dengan sahabat-sahabat. Cerita sejarah lama-lama Mekah dulu macam-macam ada. Allahu Akbar. Yang penting menghormati para pengunjungnya, orang yang masuk masjid kita hormat dengan adab dan peraturan. Ketika berada dalam masjid kita kata alhamdulillah. Risalah ini hanya sempat menyenaraikan sebanyak 50 etika dan adab ketika mengunjungi masjid dan semasa berada dalamnya. Juga dicatatkan peraturan-peraturan yang perlu diketahui oleh setiap muslim untuk diamalkan ketika mengimarahkan masjid yang menjadi tempat dan lambang penyatuan masyarakat Islam di muka bumi ini. Masih banyak lagi etika, adab dan peraturan berkaitan masjid yang boleh dirujuk menerusi catatan para ulama. Di antara kitab yang menarik nih untuk para asatizah lah ustaz, sebuah kitab yang ditulis oleh al-Imam Badruddin Az-Zarkashi, nama dia I'lamus Sajid bi Ahkamil Masajid. I'lam As-Sajid bi Ahkamil Masajid,
memaklumkan, memberitahu kepada orang yang bersujud dengan hukum yang berkait dengan masjid. Menarik besar gini kita, kita Arab. Saya tak tahu ada terjemah atau tidak, tapi menariklah untuk para asatizah, para penuntut ilmu, comel kita ni. Tapi kalau tak ada waktu pun, insyaAllah 50 adab yang ditulis oleh, yang dikeluar oleh Jabat Agama kita ni pun, insyaAllah bagi anak memadai. Memadai untuk kita menghayatinya biiznillahi azza wa jalla. Baiklah. Kalau orang tanya masjid, masjid tu apa? Dari sudut definisi ataupun takrif, apa dia masjid? Menarik juga ni. Definisi masjid. Pengenalan masjid, masjid dalam pengertian bahasa Arab adalah tempat sujud. Wa annal masajida, tempat sujud. Menurut Imam Az-Zarkashi dalam kitab dia tadi, I'lamus Sajid, masjid dalam pengertian syarak adalah tempat yang disediakan untuk menunaikan solat fardu 5 waktu di setiap pelosok bumi. Mana orang tempat masjid, maka dia jadi masjid. Cuma di tempat kita ni, uruf masyarakat kita di sini, di Malaysia ni lah, dia ada 3 benda: masjid, surau, musalla. So lagi balasah. Betul tak? Yalah tak? Semua tu tempat semayah belakang tu. Cuma bila kita tanya, apa sebab kita beza-bezakan masjid, musalla, surau, balasah? Kenapa? Sebab apa dibezakan? Dia kata mudah nak buat kerja. Atau buat kerja mana pula tahu. Dia kata dalam masjid ni SOP dia ketat. Masuk dalam masjid, tak boleh buang kursi, kena tahiyatul masjid. Habis kalau surau dengan musalla, tak. Nampak ni cerita orang kapur zaman dulu. Tak. Kalau malam ni tak ada orang ngajar, tak ada kuliah, masa tu ke bukan ada kapek, dia ada apa ni, lantai dia pun ada lubang mau kayu. Dia lagi dia gulung sikit tu, sambil-sambil tunggu isya. Dia main gulung, pakai buai kot celah tu ya. Masa tu dia tak sibuk masjid tu. Sambil tu. Sambil kita ni, ada lah masjid comel-comel belakang ni. Main dengan batu surau, musalla batu, tak boleh nak main cocok kot celah. Kot celah lantai dah. Tapi tak apalah. Yang pentingnya, cuma akan timbul, kalau kita buat surau, musalla, adakah dia sama dengan undang-undang masjid? Tak boleh jual beli dalam tu. Orang perempuan haid dengan nifas, mengikut mazhab Syafi'i tak boleh masuk. Adalah peraturan dia tu. Maka panjanglah perbahasan para ulama semasa, khususnya ulama di tanah Melayu kita ni, tentang perbezaan itu. Lalu ni kita tak bahaslah tajuk tu. Yang kita naknya cerita tentang masjid. Masjid dari sudut sejarah. Tanda ni para jemaah sekalian. Dari sudut sejarah, masjid mana yang pertama sekali dibina di atas dunia ni? Bukan Malaysia. Di atas dunia ni. Jawab dia. Masjid pertama sekali yang dibina di atas dunia ini adalah Masjidul Haram di Makkah Al-Mukarramah. Masjid Haram yang pertama sekali bina. Mana dalil? Ini seronoknya kita belajar. Bila kita ni kemukakan dalil, kita rasa kemah. Orang tua kata tak gogek dah. Pasal Quran sebut. Tuan-tuan tanda. Dalam surah Ali Imran ayat 96. Inna awwal baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bi-Bakkah mubarakan wa hudan lil-'alamin. Sesungguhnya rumah ibadat yang pertama sekali dibina untuk manusia beribadat kepada Tuhannya ialah Baitullah di Mekah. Yang berkat dijadikan petunjuk hidayah bagi umat manusia. Maknanya Allah Taala buat Baitullahil Haram, dialah rumah pertama untuk ibadah. Menjadi petunjuk bagi manusia sebab dia menjadi mercu tanda kiblat semua kita umat Islam akan kiblat kepada Kaabah. Duduk di Jepun ke, duduk di Utara ke, duduk di China ke, duduk di Barat ke, di Eropah ke, duduk di benua mana pun, apa ni, ke arah Kaabah. Semua kita kena pergi ke arah fawalli wajhaka syatral masjidil haram, ke arah masjid haram. Jadi kita tak lihat lagi, maknanya itu rumah yang pertama. Ia merupakan masjid yang termulia sepanjang zaman, daripada permulaan ia didirikannya sehinggalah ke akhir zaman. Maknanya masjid haram Mekah ni
yang paling mulia sekali lah Ka'bah dia tu. Al-Imam Abu Zar, Abu Zar ni seorang sahabat, nama dia Jundub bin Junadah, meninggal pada tahun 32 Hijri di satu tempat nama dia Rabazah. Rabazah ni kalau kita duduk di Madinah sekarang, naik lebuh raya nak pergi ke Qasim, nak pergi ke Riyadh tu lebih kurang 100 km lebih, dia tulis Rabazah. Rabazah ni dalam kampung. Abu Zar mati situ. Abu Zar kata apa? Pernah bertanya kepada Nabi SAW mengenai masjid pertama yang dibina di atas muka bumi ini. Masjid mana yang paling mula-mula sekali dibina? Nabi SAW bersabda, Al-Masjidil Haram. Masjid Mekah. Kemudian yang kedua, masjid mana? Nabi kata, Masjidil Aqsa. Masjid Baitul Maqdis. Masjid di Palestin. Dia tanya lagi, berapa jarak antara dua masjid itu, berapa jarak? Berapa jarak tempoh Masjid Haram dengan Masjid Aqsa, berapa tempoh? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, 40 tahun. Hadis ini diriwayat oleh Imam Muslim, mana hadis sahih. Artinya masjid yang pertama sekali dibina, Masjid Mekah, Masjid Baitul Maqdis, kemudian banyak lagi lah masjid lain dibina selepas pada itu. Untuk maklumat para jemaah sekalian, para pencinta ilmu sekalian, umat terdahulu daripada kita, dia kena semayah di masjid. Umat dulu pada kita, dia tak boleh semayah apa kita ni. Kena ada surau, ada masjid baru boleh solat. Bila mari kita, mari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala ringankan. Nabi kata, ju'ilat liyal ard masjidan wa tahura. Allah tak ada jadi bagi aku bumi itu masjid tempat kita semayah dan tahur tempat kita bersuci. Nah, menarik. Maknanya aidama adraktum fasallu, mana-mana mu dapat waktu solat mayat pasal duduk pula. Pada itulah hari ni kalau orang duduk di tempat jam, jalan dia jam, dia kena ada sejadah atas kereta dia tu, tika ke satu, orang panggil air satu tong letak atas kereta. Mana kalau kita tak ada, tak ada roh jam teruk ni, nak pergi arak anak apa tak apa, mayat mesti ke atas jadah. Ialah masyarakat kita Malaysia ni, kalau tak ada lapik sikit dia tak sedap hati. Walahnya kalau tanah tu cuci, bersih, tak ada tahi benda-benda, tak ada najis, boleh je solat. Nabi kata Allah Ta'ala jadikan bumi tempat solat, wa tahura, dan menjadi alat bersuci. Kata Alhamdulillah, mudah. Nah, jadi kita sebab, cuma tak ada etikah lah situ. Pasal itulah sejarahnya. Kemudian datang pula, tiga masjid ni menjadi masjid yang utama dalam dunia. Nabi sebut dalam hadis, la tushaddur rihal illa ila salahati masajid. Mu jangan mengembara kerana nak beribadat kecuali tiga buah masjid. Masjid Mekah, masjid aku ni, kata Nabi, masjid dia, Madinah, dan masjid Aqsa. Apa kelebihan? Sedap ni. Kita kalau buka cerita Mekah, kali ni. Siapa dia salat di masjid haram Mekah? Berapa ribu pahala? Tokek tak ada klik, baru klik haji kau balik umrah. Tak ingat? Berapa ribu pahala sekali semaya di Masjid Mekah? Mi'atu alf, 100,000. Gila. Pada itulah bila siapa Mekah kat jemaah duk tanya, ustaz nak pergi jalan. Tak usah. Semaya banyak-banyak sini. Sebab ganda pahala. Semaya sunat kau, semaya fardu kau. Cuma ada orang bisik. Dia kata kalau kita qada. 100,000 lepas lah sampai muda 5 tahun tak bayar dulu. Ni pasal jenis mailak lagu ni. Dia tak ada gandaan bilangan, dia ada gandaan pahala. Kena faham situ. Dia bukan gandaan bilangan, maknanya kalau kita solat sekali 100,000 kali solat, balik tak payah semaya adalah banyak. Ada ni orang yang tak apa betul jalan, dia pergi Mekah seminggu, dia kira berapa juta dia punya semaya, balik-balik tak pergi masjid dah. Kau kata, wana pak cik haji tak pergi masjid? Aku semaya Mekah banyak dah pada waktu. Waktu pun malaikat tak ikat nak tulis dah. Mana agak gini? Kalau tempat kita ni, orang panggil orang topuk lah gitu dah. Dia orang topuk lah. Tak betul jalan. Orang panggil orang topuk. Orang pergi Mekah nak banyak ibadat, dia balik tak semaya pula. Lagi mana cerita? Dia bukan gandaan bilangan, dia gandaan pahala. Maknanya, satu syarat, satu lah. Cuma, solat kita tu pahala dia besar.
Jadi masjid Nabi 1000. 1000 masjid Nabi dalam masjid. Tuan-tuan kena tanda boleh. Di masjid Mekah 100,000 dalam masjid haram, termasuklah luar masjid haram. Majoriti ulama kata termasuk semua tanah haram. Patut itulah jemaah kita ni bila dapat hadis ni kak, dia berasa rehatlah sikit. Moga rumah haji jauh, lain premium ni 1 km lebih. Ya, jannah riah pun jauh juga kalau tengah hari panas. Jadi pakat semayah di hotel lah. Si surah hotel tu. Dia kata 100,000, kata 100,000 kat sini. Kalau tidak nyanyi nak tengok lagi. Kalau malam tak apalah. Nak subuh-subuh kita pergi jauh pun suka ya, bila-bila orang panggil betul orang jalan. Nah, okay. Kalau masjid tak boleh masuk pun luar tu luas. Alhamdulillah. Tapi masjid Madinah dalam masjid ya 1000 tu. Dalam masjid. Pasal tu lah anak nasihat kepada orang yang pergi Madinah lah, pakcik-pakcik ke makcik kita ni. Jangan jadi jaga kita pergi Madinah ni. Masuk dalam masjid tu, jangan duduk main luar. Dia duduk tunggu. Kalau tak masuk tu, nampak macam penuh dah. Nampak macam penuh dah. Tak penuh-penuh pun. Dia tak pergi dekat pun kat situ. Pakai jumpa tali juga pakai duduk situ. Nak. Jauh ni kita mari ni. Mengembara lapan jam naik kapal terbang. Bukan dekat. Siapa-siapa masjid buat tak kenal pula. Dia buat masjid Madinah serupa masjid Nasiruddin. Jangan. Rugi tak rugi? Rugi besar. Masjid Aqsa 500. Satu lagi masjid yang ada ganda. Hak sahih, Masjid Quba. Masjid Quba boleh pahala sekali umrah. Sekali pergi. Ada orang tanya juga ni. Orang masyarakat kita dia bijak bagian nanya. Bijak. Dia kata, "Ustaz, saya sekali pergi Quba, saya sembahyang 5 kali. 10 rakaat." Ha, 5 kali umrah ke? Kata, "Lah. Sekali pergi mumayalah berapa rakaat pun, sekali umrah ya." Ya tak lagi banyak-banyak kalau tidak senang hidup. Pakai duduk seminggu di Kobak tu kak. Tak. Mah ya boleh 100 kali sehari. Umrah banyak lah kita. Dia tidak cerdik lagi tu. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap minggu dia pergi Kobak. Sama ada dia naik unta dia atau dia berjalan kaki ke Kobak. Bahkan di akhir hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam di ujung-ujung tu ketika Nabi kita sudah dapat apa ni hadiah Mariah daripada Muqawqis daripada Raja Mesir, Nabi letak di dekatnya Quba. Dia panggil Sun. Letak situ rumah dia. Tujuannya dia selalu pergi ke Quba. Nak ambil pahala umrah. Kita hari ni kalau kita hari ni ada setengah orang tu, orang panggil sombong. Nah, masyarakat kita kata beragah. Esok kita nak pergi Quba ni ziarah. Dia celik mata, "Ustaz, saya ni kali yang ke-10 mari Madinah." Oh, sedap ayat dia moy. Ha. Kali ke 10 mana tak sudah ajak aku pergi lah, tak payah lah dak. Pak cik. Kita bahasa pak cik lah sini. Nak pacu orang lainnya marah demo. Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk Madinah 10 tahun, bukan mari pekeh 5 hari. Setiap minggu Nabi ke Kubah. Takkan kita tersegi. Ha, kena ayat tersebut padu sikitlah. Nah, ha, baru lah esok nampak ada tabah sengih tu kak. Kita tidak menjiwai. Sehingga sahabat kata, kalau masjid ni di ujung dunia, aku mengembara pergi nak semayat. Ni duduk antara masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan masjid Quba, lebih kurang dalam 3 km lebih. Lepas ni kajian Arab Saudi, dia buat ala khutal Habib, mengikut jejak langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia buat orang jalan kaki, pedestrian, lorong, daripada masjid Ramamah ke masjid Quba. Nak berjalan kaki pun suka, tepi kiri-kiri ada aiskrim, ada jual macam-macam. Kalau kata tak cekak, dia ada bagi kereta golf tu. Bayar 10 riyal naik ni. Maknanya, nak katih basikal boleh, jadi cepat healing pun. macam-macam, zaman nak kemak ni. Sewa basikal, katih, gigi kubak, mayat, balik, tinggal basikal situ. Boleh juga. Artinya, para jemaah sekalian, baiklah. Kita masuk bab sejarah ni. Tuan-tuan berasa nak dengar juga cerita sejarah lama-lama ni. Menurut. Baik. Kalau sudah sini pun padahal. Baru mukaddimah ni tak masuk bab lagi ni. Kenapa 3 buah masjid tadi? Kenapa 3 buah masjid mempunyai kelebihan khas? Soalan dia. Kenapa 3 buah masjid besar, masjid haram, masjid Madinah
masjid Baitul Maqdis, Nabi sebut kelebihan dia. Limazah, kenapa? Dan Nabi suruh pergi ziarah. La tusaddur rihal. Mu jangan musafir nak ibadat kecuali tiga buah masjid. Apa? Kenapa tiga dipilih? Jawab dia, tanda dia, jawapan dia menarik. Yang pertama sekali, yang pilih tapak nak buat binaan masjid itu, siapa pilih? Bukan jatah kuasa. Bukan ad hoc orang kapal pilih. Buat sini. Beli tanah sini. Yang pilih Allah Subhanahu Wa Taala yang pilih. Yang pilih Allah. Yang bina masjid siapa? Anbiya, para nabi dan rasul. Masjid Mekah dibina oleh Nabi Ibrahim dan anaknya Ismail. Dua nabi. Itu kalau kita ambil hal ni. Kalau kita ambil sejarah awal lagi, ada ulama mengatakan, ulama sejarah mengatakan Masjid Kaabah itu dibina oleh malaikat. Kemudian mari Adam. Kemudian disambung oleh anak-anak Adam, Sis. Sehinggalah sampai ke Nabi Ibrahim. Wa iz bawwa'na li Ibrahim makanal bait. Maknanya hok bina masjid nabi. Engineer arkitek nabi. Hok pilih tapak siapa? Allah. Itu di Masjid Mekah. Masjid Baitul Maqdis sama dibina oleh Nabi Daud dan Nabi Sulaiman selepas pada tu. Siapa pilih tapak? Allah yang pilih. Di Baitul Maqdis sekarang ni. Allah Taala tentukan situ. Tak ada orang mesyuarat. Kita ni pun Tuhan pilih juga ni. Betul lah Tuhan pilih, Tuhan takdir. Tapi kita hok mesyuarat nak buat mana? Nah, berapa kali mesyuarat ni nak boleh ke tapak sini ni? Nah, apa-apa ad hoc dia, pengurus di masjid, jurutera-jurutera turun mari belakang. Jadi kita kata Allah pilih. Masjid Madinah siapa pilih? Dengar cerita. Waktu Nabi salah sampai di Quba, sampai di Masjid Quba, Nabi kita berhenti di rumah nama dia Kalsum Ibnul Hadam. Nabi pun bina masjid Quba. Nabi sampai di Madinah pada hari sampai di Quba hari Isnin. Hari Isnin. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bina Masjid Quba sehingga hari Jumaat. Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, 4 hari tak siap masjid. Tapi moga zaman itu bukan buatnya gini, buatnya batai tamar sebagai tiang. Atak dia pelepoh tamar, mudah ya. Pacok tak, pakai jadi lah. Nah, kapek tak ada, lantai ini pakai pasir ya. Siap. Bila Nabi masuk, nak pergi Madinah, nak pergi ke masa tu orang panggil Yathrib, Nabi nak pergi Madinah, sallallahu alaihi wasallam. Dalam perjalanan itu, orang Madinah kiri kanan duduk sambut dia. Hok kata dalam nasyid tala'al badru alaina. Sambung kan nak dengar. Tidak apa belaka ya, nasyid. Tidak. Dia kata kalau anak pasti sambung, orang tua malu. Dia malu takut tak ingat. Jadi orang duduk tunggu kiri kanan jalan. Jadi puak-puak ansar mari. Mari pegang tali unta Nabi. Ya Rasulullah, halumma ilaina. Wahai Rasulullah, marilah pergi berhenti rumah kita. Mari duduk rumah kita. Kita jaga Nabi SAW, kita beri tempat. Kita akan jaga keselamatan. Nabi kata apa? Da'uha fa'innaha ma'murah. Nabi kata, lepas tali unta aku tu. Unta ni sudah diberi GPS oleh Allah Ta'ala. Ada GPS dah sampai tu unta. Percaya ke tak percaya? Tak percaya, mungkin tak ada ke handphone lagi. GPS ke mana? Allah Ta'ala bagi kepada unta membawa Nabi aku ni sallallahu alaihi wasallam diletak di situ. Unta pun dengan tekak panjang dia ngongek-ngongek setiap kali orang pegang tali unta Nabi kata da'uha fa innaha ma'mura. Teng lepas unta aku ni sudah dapat apa ni arahan daripada Allah Ta'ala nak letak di mana. Gilah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berjalan sehingga sampai ke Raudhah Lani. Raudhah Lani itu asalnya tepat dua kepunyaan dua anak yatim duk jemu buah kurma. Jemu tamak. Unta ni pun bila sampai situ, rek parking duduk. Belum Nabi bangun, dia bangun semula. Ni, bila baca dari kitab sirah,
Suka kita. Kita kata Masya Allah. Uta tu bangun semula, dia pusing sekali lagi. Nak pastikan sini tempat Allah Ta'ala suruh, dia letak. GPS dia tepat. Kita ni kalau main wih, malam-malam wih nampak. Oh, jangan, telah kubur punya pergi. Banyak kali dah kena ni. Baru ni nyata lagi pada dalam baru padi. Jalan tak menasab. Kata, eh bukan ni. Mundur gelik lah weh. Jangan tak main kot ni. GPS yang unta tepat. Nabi duduk. Dia bangun semula pusing. Letak balik. Bila letak kali yang kedua, Nabi berkata, hunal manzil insya'Allah. Hunal manzil insya'Allah. Nabi kata, sini dah tempat kita duduk. InsyaAllah. Jadi, orang pakat mari salam. Peluk Nabi SAW. Salah seorang sahabat nama dia Abu Ayyub Ansari. Ambil uta Nabi ketok rumah dia. Rumah dia depan masjid. Lo ni kalau kita pergi masjid lo ni. Depan masjid sikit, rumah Abu Ayyub. Dia pun tarik uta tok rumah. Parking situ. Sesalah masalah. Maknanya, kemudian Nabi minta beli tanah tadi dengan anak yatim nak minta beli tapak dan dibina masjid yang ada sekarang ni. Alhamdulillah. Maknanya tiga buah masjid ni ditapak dipilih oleh Allah. Engineer arkitek dia Nabi alaihi wassalatu wassalam. Kerja kitanya pergi mengimarahkan. Dalam hidup kita ni satu lagi masjid yang kita belum sampai, iaitulah Masjidil Aqsa. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah ya Tuhan kami, dengan namamu yang maha indah, dengan sifatmu yang maha tinggi, hapuskanlah Yahudi Zionis di Baitul Maqdis sehingga dapat kami sujud di Baitul Maqdis sebelum kita mati, ya Rabbal Alamin, ya Mujibus Sa'ilin, insyaAllah. Anak janji dengan para jemaah, kalaulah Yahudi sudah hilang di Palestin, kita akan istihar lalu nak pergi semaya di Masjid Aqsa. Berapa orang nak ikut sini? Dia kata tak ada piti. Saya jual mutu hijau tu. Kita gay. Tapi nak lo ni nak pergi tak boleh. Duduk di Yahudi. Eh ramai orang pergi tu. Tuan-tuan kena ingat. Nak masuk sore-sore satu kepala bayar visa ke Yahudi berapa dolar. Kita tak sedekah ke Yahudi. Semaya di Masjid Aqsa tak wajib. Tapi sedekah ke Yahudi no. Itu prinsip kita. Ustaz lain kata tak boleh. Kena pergi. Itu pandangan masing-masing. Kita tak boleh paksa orang, orang tak boleh paksa kita. Dah. Tapi insya-Allah kita berazam, bercita-cita hilang Yahudi di Palestin, kita istihar lalu ambil tarikh, cari tiket apa tiba, kita nak pergi semaya di Masjid Aqsa. Insya-Allah. Lah ni kena doa lah dulu. Tak tahu bila lagi tu. Baiklah. Habislah sejarah. Sejarah ni bagi orang panggil seronok, suka dengar. Baiklah, tengok dalam kitab kita, yang ada kitab, tengok kitab, muka surat 5. Pembinaan masjid dan mengimarahkannya. Bina masjid dan mengimarahkannya. Arahan supaya mendirikan masjid bagi mengimarahkannya dan mengabdikan diri kepada Allah dalamnya dipahami daripada firman Allah Ta'ala yang tadi. Kita baca dah tadi dalam surah An-Nur ayat 36. Fi buyutin azinallahu an turfa'a wa yuzkara fi ismihi yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Nur hidayah bersinar di rumah-rumah ibadat yang diperintahkan oleh Allah supaya dimuliakan dan disebut serta diperingatkan nama Allah padanya. Di situ juga dikerjakan ibadat mensuci dan memuji Allah pada waktu pagi dan petang. Jadi kita kena pagi ada, petang ada, malam ada. Allahu akbar. Pembinaan masjid amatlah dituntut dalam sesuatu penempatan umat Islam bagi menghimpun dan menyatupadukan penduduk setempat. Pusat kita di masjid. Tapi malangnya hari ini tak jadi pusat di masjid. Setengah orang miskin ni bila kita pergi bantuan kepada dia, biasa kau pergi masjid ni. Dia kata tak pergi dah, mungkin kita orang miskin. Kata miskin lah, kena pergi masjid baru banyak bantuan mari. Jadi dia miskin dunia, miskin akhirat. Nanya ke tak nanya? Nanya. Kalau orang kaya tak pergi tu, sekali atas dunia ni hebat juga. Nah, ni dua-dua tak boleh berlaku. Saja berlaku, kata orang Kelantan. Saja berlaku. Dunia pun tak hidup, tak mewah, akhirat pun tak ada apa. Sebarang nafkah atau sumbangan berbentuk kewangan dan tenaga dalam membina, menyiapkan dan mengimarahkan masjid dijanjikan pahala besar daripada Allah Azza wa Jalla. Sebenarnya Nabi SAW
man bana lillahi masjida walau kamafhasi qata li baydhiha banallahu azza wa jalla lahu baitan fil jannah. Allahu akbar. Sesiapa yang membina sebuah masjid kerana Allah, mana kita buat masjid ni kerana Allah, tak kiralah kita buat sebuah masjid ke, kita bagi sekaki dua kaki ke, seluk dua luk ke, ikutlah. Yang pentingnya ada saham sumbangan kita dalam masjid. Ha. Nabi kata, sekalipun seumpama sarang burung pipit, bersama ada. Ada bersatu. Bersatu. Derma RM100 boleh bersatu. Tak. RM1,000 ke besar sikit. Ha, gitulah. Yang pentingnya ada saham. Allah akan membina baginya sebuah rumah dalam syurga. Allahu Akbar. Besar pahala tu. Ha? Besar tak besar pahala kita? Besar. Hadis ini rawahu Abu Dawud At-Tayalisi. Dan sebenarnya Nabi SAW, man bana masjid lillah bana Allahu lahu fil jannati mislah. Siapa dia bina masjid kerana Allah, Allah Ta'ala bina seumpamanya dalam syurga. Jadi kalau kita ada duit, bina banyaklah, jangan bina kecil. Hadis ini rawahu Muslim. Masjid merupakan tempat yang paling mulia di sisi Allah Azza wa Jalla di atas muka bumi ini. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbul biladi ila Allahi masajiduha. Sebaik-baik negeri, tempat perkampungan di sisi Allah Taala adalah di masjid. Nah, nak pergi mana tahu? Nak pergi tempat yang paling baik sekali. Mana? Masjid. Wa abghadul biladi ila Allahi aswaquha, manakala sebenci-benci negeri di sisi Allah Taala iaitulah pasar-pasar. Allah, sudahlah kita. Hadis ini sahih dalam Muslim. Kalau hadis tak sahih boleh kira hadis sahih. Macam mana kita nak tafsir ahabbul bila wa abghadul bila? Maknanya ulama kata, ulama hadis kata, oleh kerana masjid ni dipanggil suqur rahmah, pasar rahmat. Berjalan daripada rumah tu, angkat kaki, letak kaki, pahala dah. Gugur dosa, naik pahala. Masuk masjid pula, boleh pahala pula. Itu dia panggil tempat yang Allah Taala suka. Negeri di pasar pula, kenapa Tuhan tak suka? Kita baik, tapi orang yang duduk situ tu, penjual-penjual, suka menipu, suka bersumpah palsu. Hey cik, ikan ni mahal teh, 40 seekor ni. Nah, kita tawar 30. Wey, wallahi kawai beli dah 30. Main-main supah nak yang jual Tuhan. Kan nak utus RM10. Apa? Itu abghadul bilad, maknanya sebab di kenapa tanda sini supaya takut esok lagi kedai kita nyanyo. Kenapa Tuhan tak suka di pasar? Sebab ada orang menipu situ. Ada orang sumpah palsu, ada orang jual barang yang tak molek, ada jual barang haram, maka menjadi tempat yang tidak baik. Jual benda-benda riba, tak baik. Tapi kalau kita pergi, tak ada masalah. Kita nak pergi baik, bukan nak pergi kelahi. Dan di pasar juga tempat orang kelahi. Itu sebabnya. Selain itu, apa saja usaha ke arah kemudahan, pembangunan, kebaikan, keceriaan dan pencahayaan masjid bagi kegunaan umat Islam, diberikan balasan pahala yang setimpal kepada mereka yang bermurah hati menyediakannya dengan ikhlas. Allahu Akbar. Suka atau suka kita bila dengar janji yang begini besar daripada Allah Azza wa Jalla, nak wik kita, apa dia? Pahala yang begitu besar yang Allah Ta'ala janjikan dengan masjid. Besar. Bahawa Sayyidina Anas bin Malik berkata, Anas ni dia ni khadam Nabi 10 tahun. Nabi duduk Madinah, mak dia mari Ummu Sulaim. Dia kata, ya Rasulullah, Anas khadimuka udu'ulah. Rasulullah, Anas ni aku serah untuk jadi khidmat kepada Nabi, doakan dia. Nabi sallallahu, gaya Nabi, bila orang minta doa, dia doa selalu. Ya Allah, panjangkan umur dia, murahkan rezeki dia, ramaikan keluarga dia. Anas ni masya Allah, murah rezeki, panjang umur, anak cucu ramai. Sebab doa Nabi ke dia. Anas kata apa? Man asraja sirajan fi masjidin, lam tazalil malaikatu wa hamalatul masjid yastaghfiruna lahu ma dama fi zalikal masjid dha'uhu. Allahu Akbar. Sesiapa yang menyalakan lampu di masjid, kita pasal lampu, beli lampu letak sini. Lama kita ini tak payah beli lampu dah, lampu ada dah, pergi bayar bil elektrik, cari masjid-masjid hok tak cukup duit, masjid kaya tak apalah, tak sedut balas dengan dia.
banyak lagi masjid surah-surah di kampung tu. Kalau tak cukup duit, kita pergi bayar bil, bayar netri. Apa jadi? Sentiasalah para malaikat dan penjaga masjid, malaikat jaga masjid, memohonkan keampunan baginya selagi mana di masjid itu masih ada cahayanya. Allahu Akbar. Suka tak suka kita? Hah? Kata-kata Anas ini diriwayat oleh Al-Qurtubi dalam tafsir surah An-Nur ayat 36. Jadi kita kata alhamdulillah pada jemaah sekalian, kita kata alhamdulillah itu di antara kelebihan kita hidupkan, nyalakan lampu di masjid. Jadi tak usah duduk mewah-mewah lah. Kalau kita buat masjid dengan duit wakaf orang, kalau duit kerajaan, duit orang kita sendiri, kita kumpul, kita berniaga dulu, kita nak buat masjid dengan harga 10 juta, tak ada masalah, buatlah, maka duit dia. Baru ni anak pergi ceramah sebuah masjid, comel dalam. Tulis saya penuh dinding ni. Kita pun tanya dia, Tok Imel, berapa harga tulis-tulis ni? Tok Imel kata, tak banyak ustaz. Kata banyak mana? Sejuta. Kita tak komen bukan masjid orang. Lalu ni kita duduk luar masjid dia, kita komen. Nah. Sejuta tu kalau kita ambil pergi ke masjid di surau, di kampung-kampung. Dah atak pun nak cabut dah ni. Tak payah pasal ikon, maka angin masuk ke celah atak ya, mari tebus sana sini. Nah. Komen di kampung tu boleh buat. Alhamdulillah. Setakat ni anak ada usaha kan. Beberapa masjid dipanggil masjid etikah di taman-taman. Sekitar 400 ribu, 500 ribu, comel masjid. Cukuplah orang kampung tu nak semayang situ. Kata orang nak tak si ya. Ha, nak ke tak nak. Dua tu ya. Soalan kita ni, nak ke tak nak. Tak payah mewah. Pasal tu di akhir zaman Nabi kata, ya tabahau nafil masjid. Di akhir zaman nanti orang bermegah-megah dengan masjid. Tapi kalau duit hak dia kaya dia, ikut dia lah nak buat banyak mana pun. Tetapi tuan-tuan kena ingat, kalau kita guna duit wakaf, dana orang awam, buat secukupnya sudah. Tak seduk mikir nak hias-hias. Itulah kata pendakwah, orang tak berhias dengan harta wakaf orang. Ini kata-kata sentak. Orang tak berhias dengan harta wakaf orang. Ini ada setengah orang ni duk iklan, kita nak buat kubuh saja sampai setengah juta. Setengah juta boleh buat sebuah surah lagi di kapul lain. Buat berpada-padalah. Sakat mana yang cukup, kita kata alhamdulillah ala kulli hal wa fi kulli hal. Jadi para jemaah sekalian, tamatlah mukaddimah kita tentang kepentingan masjid dalam Islam, tentang apa ni, kedudukan masjid yang kita kena jaga dan kelebihan membina masjid. Sebab itulah orang bina masjid ni dikira orang yang imarah masjid. Innama ya'muru masajidallah, tengok dalam muka surat 8 tu, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Orang yang memakmurkan rumah Allah itu orang yang beriman dengan Allah dan hari akhirat. Maka ulama tafsir mengatakan imarah di sini dua. Sama ada imarah fizikal, kita buat masjid. Masjid ada dah, kita comel. Alat-alat yang tak cukup, kita perlengkapkan. Ataupun masjid ada dah, kita imarah dengan memakmurkan masjid ai hudur salatil jamaati wal jumaah. Solat jumaah kita mari dan kita hidupkan majlis ilmu di situ. Itu termasuk dalam ihya al-masajid. Alhamdulillah. Para jemaah sekalian, tuan-tuan dan puan-puan mampu untuk melakukannya untuk imaratul masjid. Kalau imarah bangunan saja tak selesai masalah. Jadi kita nak bangunan yang cantik, persekitarannya comel, tandahnya bersih, orang penuh dalam. Tiga syarat ni barulah orang panggil imarah masjid. Yang ada yang kita bimbang hari ni, masjid besar-besar comel-comel. Nah, tapi orangnya banyak tiang pada orang, nyaya. Ha, banyak tiang pada orang. Baiklah para jemaah sekalian, kita break setakat itu dulu. InsyaAllah dalam kitab kita ni ada senarai 50 adab masjid secara umumnya. InsyaAllah kita akan belajar satu persatu sekiranya dipanjangkan umur oleh Allah Azza wa Jalla ataupun apa-apa sajalah keadaan. Biiznillah Azza wa Jalla. Cuma tuan-tuan kalau boleh dapatkan buku ni di pejabat. Ya, buat mari untuk sisi akan datang biar ada buku. InsyaAllah kalau tak ada juga baca PDF lah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.